Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton Kita Satu Keluarga. Saya Chang Yating. Dari Vietnam menikah ke Yilan Shanxing, Li Shicuiheng pernah dipilih ibu yang terbaik. Sebelum menikah, dia bekerja di kilang. Selepas menikah, dia menanam bawang hijau di Yilan. Tapi dia tidak berasa susah. Marilah kita melihat. Kalau masuk ke rumah Li Shicuiheng, dia masuk ke dapur memasak dengan cepat. Masakan yang sedap lalu dihidang. Dia juga perlu menjaga anak. Kehidupannya sibuk tapi gembira. Inilah kehidupan Shicuiheng sekarang. Perlulah cepat sikit kerana saya sudah biasa. Kalau terlalu lambat, tiada masa. Perlulah buat kerja dengan cepat sedikit. Jam 4 pagi, Shicuiheng pergi ke ladang. Sebelum matahari menjadi terik, dia tarik bawang, cuci bawang sehingga jam 4 sore. Balik rumah rehat sekejap, dia bersedia makan malam, mandikan 3 anak. Dia menikah dengan suaminya. Walaupun tahu menikah di sini bekerja di ladang, tapi memang kehidupan susah. Susah menjaga mereka. Saya berharap mereka dewasa. Janganlah menjadi petani susah. Susah tapi terdapat harapan, Shicuiheng berkata. Semasa mereka cukup wang, bisalah rehat sebentar. Anak di tepinya berkata, kalau ibu balik ke Vietnam, bagaimana? Orang dewasa akan mencari ibu yang baru. Shicuiheng terdengar tapi tiada perasaan. Dia masih mencuci bawang. Sudah tertakdir. Sudah tertakdir kami tidak bisa menolak. Dia yang sibuk menjaga keluarga ini, dia berharaplah warga baru di Taiwan bisa mendapat lebih kehormatan.